kasih Tan Sri Yang Pertua. Tan Sri Yang Pertua, dalam rancangan Malaysia yang ke-10 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas, rancangan ini berteraskan kepada 10 idea utama. Idea yang ke-5 dikatakan untuk memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan yang cemerlang. Dan dalam dokumen rancangan Malaysia yang ke-10 ini, saya nampak ada banyak bahagian yang menyentuh berkenaan dengan modal insan yang cemerlang ini. Untuk mengekalkan modal insan yang cemerlang, seperti dalam muka surat 185 berbunyi, program pembangunan belia akan dirangka untuk melahirkan generasi belia yang berpandangan jauh dan berazam ke arah kecemerlangan kejayaan dan akademik. Program akan diatur untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada individu yang berjaya dalam usaha untuk memupuk sifat kepribadian yang kukuh dan keyakinan diri yang tinggi, termasuk menyediakan insentif kewangan, program pengajian ke luar negara dan program latihan sangkutan. Dalam bab berkenaan dengan perkhidmatan awam, menarik minat modal insan cemerlang dalam perkhidmatan awam, juga disebut bahawa kerajaan akan terus memperkukuh program biasiswa ini dengan mensasar penawaran biasiswa kepada 60,000 orang pelajar di dalam dan luar negara, iaitu peningkatan penawaran biasiswa sebanyak 27% berbanding tempoh rancangan yang terdahulu, iaitu rancangan Malaysia yang ke-9. Dokumen yang ini, banyak bahagian-bahagian dalam dokumen ini begitu cantik perkataannya, seolah-olah program ataupun rancangan kita untuk menghantar lebih ramai modal insan ke luar negara mendapat biasiswa dan sebagainya supaya kita dapat membangunkan modal insan kita. Tetapi ini sekadar seolah-olah indah kabah dari rupa. Cakap tak serupa fikir. Bukan takat satu minggu sahaja rancangan Malaysia yang ke-10 ini dibentangkan. Tak sampai seminggu, kita nampak sudah ada flip-flop dalam dasar. Kita dengar pengumuman daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga malah Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa dasar sekarang, kerajaan ingin mengurangkan dan memasukkan secara berperingkat-peringkat pemberian biasiswa luar negara di bawah JPA kepada pelajar-pelajar cemerlang Malaysia. Kita merasakan ini satu dasar yang cukup flip-flop, yang bukan berteraskan kepada prinsip dan semangat yang telah dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-10. Apakah kita membuang masa kita untuk membahaskan sesuatu yang tidak akan dilaksanakan oleh kerajaan sendiri selepas dibentangkan? Kerana bagi saya, biasiswa JPA ini untuk belajar ke luar negara sangat penting kepada anak-anak Malaysia. Kalau kita tidak memberikan biasiswa ke luar negeri ini, ini seolah-olah menidakkan peluang kepada anak-anak muda kita, anak-anak Malaysia yang kurang berkemampuan dari semua kaum, daripada menimba pengalaman global yang begitu penting dalam persekitaran global pada hari ini. Bayangkan, kalau tidak ada lagi biasiswa daripada kerajaan, tidak ada bantuan daripada kerajaan, anak-anak Malaysia yang miskin, yang tidak berkemampuan, termasuk anak-anak Melayu sendiri, di Permatang Pau, di Macang, di Pekan, di Rasah, di Sabah, di Kota Belud, ramai anak-anak kita yang tidak berkemampuan, tidak akan ada peluang untuk menimba pengalaman yang berharga ini. Jadi dasar ini tidak boleh kita menyokong bahawa kita mengurangkan perbelanjaan untuk biasiswa ke luar negara untuk anak-anak cemerlang kita. Kerana pada hari ini, pengalaman yang global ini cukup penting. Seperti yang dikatakan dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, bahawa pada hari ini persaingan global bukan sahaja untuk persaingan untuk mendapatkan FDI. Persaingan global juga melibatkan persaingan untuk mendapatkan modal insan. Jadi saya tidak boleh menerima logik daripada Menteri mengatakan bahawa kita memberhentikan biasiswa keluar negara ini untuk stop brain drain, untuk memberhentikan brain drain. Kerana bagi saya, kalau kerajaan Malaysia tidak memberikan biasiswa lagi, negara-negara lain akan beri. Singapura akan beri. Jadi modal insan kita akan terus ke Singapura. Modal-modal insan kita yang cemerlang akan pergi ke Singapura. Selepas SPM, mereka akan mengambil biasiswa JPA, serve bond untuk Singapura, berhemat untuk Singapura dan menjadi PR dan seterusnya menjadi warga negara Singapura. Jadi kita akan kehilangan modal-modal insan ini. Jadi saya rasa kalau kita membicarakan bahawa kita nak buat talent corporation, menarik balik modal insan kita, kalau kita membuat sesuatu dasar yang akan menyokong dan juga akan menyebabkan lebih ramai modal insan kita keluar negara, apa yang kita bentangkan di sini tidak akan berjaya dan kita akan terus hilang modal insan kita yang begitu penting pada hari ini. Jadi saya dan juga rakan-rakan saya dalam Pakatan Rakyat, kita tidak menyokong dasar untuk mengurangkan, malah memasukkan biasiswa JPA ini. Kita, apa yang kita mahukan, masalah yang kita lihat pada hari ini, biasiswa JPA ini ialah masalah pelantikan ataupun masalah pemilihan pelajar.
ada sistem yang tidak kurang terus ada sistem yang kurang transparent. Apa yang perlu dilakukan ialah kerajaan sepatutnya menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas parlimen untuk mengkaji bagaimana kita boleh menambah baik sistem pemberian beasiswa GPA ini. Saya rasa ini perlu kita mengkaji semula. Mungkin pelajar-pelajar di peringkat SPM tidak sesuai untuk dihantar dalam program ini. Mungkin semua pelajar cemerlang dalam SPM, kita berikan beasiswa mereka untuk belajar pra-universiti dulu. Selepas pra-universiti, kita baru menilai kelayakan mereka untuk dihantar ke universiti-universiti terunggul di luar negara. Dan beasiswa dan pengkhususan penggajian hanya akan dilakukan selepas mereka menduduki pra-universiti. Sekejap. Terima kasih, Persah. Tan Sri Yang Pertua, saya dengar tadi yang Muhammad Rasah menyebut soal tidak bersetuju dengan langkah atau tindakan kerajaan menghantar ataupun tidak mengurangkan atau menghentikan penghantaran pelajar ke luar negeri. Saya rasa ini salah maklumat. Dengan izin, you are being misinformed. Sebab apa? And misinformed, and then you are misleading the people, the Dewan. Sebab apa saya kata begitu? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah buat kenyataan pun. Saya baca. Tapi malangnya mungkin yang Berhormat Rasah tak baca. Iaitu Perdana Menteri kata, ya, penghantaran pelajar diteruskan untuk kursus-kursus yang kritikal dan juga ke universiti-universiti. Saya faham. Ini jelas ada penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dengan sebab itu, untuk membuat satu ucapan yang panjang lebar mengelirukan ni, saya rasa tak sepatutnya dibuat oleh Yang Berhormat lah. Terima kasih.